sisi keur neangan nu leungit yeuh di laut. Wayahna amun aya tim SAR naon yeuh? Geura meluncur ka daerah Katapang. Jatuh di laut, belum ketemu, udah sekitar 2 jaman ini cari sama anak kron layar Ketapang. Bener Som, jauh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Press release untuk hari ini, ya, operasi SAR hari pertama terhadap kecelakaan pelayaran satu orang yang terjatuh dari perahu di perairan Sumur, tepatnya di Pantai Ketapang, ya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Ya. Kami terima informasi ya, tadi pagi sekitar pukul 10.02 Indonesia Barat. Kemudian 10.20 tim SAR dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten berangkat menuju lokasi untuk bergabung dengan tim SAR gabungan yang sudah berada di sana, yaitu dari unsur TNI Polri dan juga dari masyarakat nelayan yang ikut membantu ya, proses pencarian terhadap korban atas nama Udin Nurdin, usia 49 tahun. Nah, ini adalah warga Pandeglang atau warga Pagelaran Pandeglang. Sampai dengan pukul 17.00 sore hari ini, ya, pencarian masih dilaksanakan namun hasil masih kecil. Untuk sementara pencarian dihentikan dan akan dilanjutkan kembali esok hari pada pukul 07.00.